pagi walaupun siang. 50% yang sudah memenuhi sertifikasi guru. Yang lainnya masih di bawah 50%. Sedangkan Kabupaten Kutai Timur dan Berau ini masih jauh sekali. Guru-guru kita yang sudah sertifikasi. NPD untuk neraca pendidikan daerah ini adalah hasil daripada apa yang terjadi selama kurun waktu setahun untuk pendidikan di peraturan dan neraca pendidikan daerah sangat penting untuk pengambilan keputusan tahun 2017 jadi evidence based atau based on yang data. Berdasarkan data ini maka kita bisa mengambil keputusan untuk individual bagaimana dunia pendidikan di provinsi Kalimantan Timur. Siapa yang hadir di sini Bu? Semuanya hadir adalah anggota DPRD Kaltim, Kepala Tim untuk daerah dinas itu, Kabupaten Kota, dan Kepala Dinas Pendidikan sebenarnya, Provinsi dan Kabupaten Kota, Ketua Dewan Pendidikan Provinsi dan Kabupaten Kota, serta Pemda yang ada di Provinsi dan Kabupaten Kota. Untuk pembicara, Bu? Pembicara dari Kemendikbud, Kepala Pasca, Wakil Menteri, kemudian sertifikasi dari Kemendagri selama ini dibiayai oleh dari Balai Bahasa, Kementerian, kemudian dari UPT Pendidikan Non Formal Provinsi Kalimantan Timur. Jangan lupa subscribe ya.